Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Jurusan Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Medan mengucapkan selamat Hari Kartini bagi ibu-ibu wanita tangguh Indonesia. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan lahir dan batin. Demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pejuang kita, Ibu Kartini. Dan pada saat kesempatan ini saya ingin memberikan juga sekedar untuk mengingat perjuangan beliau. Ibu Kartini bunga bangsa, harumawan sepanjang masa. Meski hilang sudah tiada, meski berlalu sudah lamanya, harum tetap terbang terbawa hingga jauh ke masa kini. Meski engkau tak hidup kembali, seakan engkau masih ada, masih bicara, masih bercerita. Kini wanita mulia bekerja setara dengan pria, tak ada batas leburkan beda, meski tetap tak pernah sama. Jasamu akan selalu ada di hati para wanita yang merintis jalan karirnya, yang mana semua bermula. Terima kasih pada ibu, pada kami luhur jasamu. Ibu Kartini, pelita terang di gelap malam, pejuang bangsa di kawasan. Meski sudah tiada, hidupmu abadi. Meski tinggal mana, jasamu selalu di hati. Ibu Kartini, terima kasih dariku, puisi merdu untuk mengenangmu. Semua dengar, semua tahu, akan bakti ketulusanmu. Pejuang wanita dari Jepara, pejuang bangsa ini. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang bagi Indonesia. Ibu kita Kartini, putri yang suci, putri yang merdeka cita-citanya. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Yeah.